Yo, welcome to the Barnis channel. Hari ini kita mau main adisi lagi, dan kita pakai adisi yang punya mobilitas yang sangat tinggi dan juga damage yang lumayan, dan dia juga ganteng. Jadi kita mau pakai Marco Polo hari ini. Ini Marco Polo ini kayak merek rokok, coy ya. Di sini udah jarang sih yang jual Marco Polo. Ya jarang sih karena nggak laku di sini, coy ya. Jadi kita jelasin sedikit buat pasif dan skill dari Marco Polo ini. Kalau kalian tahu Challenger di MLBP, Marco Polo ini 11-12 sama Challenger, coy ya. Jadi untuk pasifnya sendiri tuh setiap basic attack ataupun skill kita mengenai musuh, kita dapat stack, coy ya. Dan ketika stacknya penuh, kita itu dapat extra true damage. Ingat, true damage. True damage itu damage yang mengabaikan armor. Jadi damage kita itu masuk 100%, coy ya. Dan juga setiap attack speed yang kita beri ke Marco Polo, entah itu dari arcana, entah itu dari build item, itu kita dapat tambahan peluru yang ditembakkan dari skill 1 dan ultimate-nya Marco Polo ini, coy ya. Jadi semakin kenceng attack speed kalian, semakin banyak peluru yang ditembakkan untuk skill 1 dan ultimate-nya Marco Polo ini. Jadi seperti itu gambaran besarnya untuk pasif dari Marco Polo ini. Untuk skill satunya sendiri itu kita menembakkan peluru secara beruntun ke area yang ditentukan. Jadi seperti itu untuk skill satunya. Untuk skill 2-nya itu kita ngedas ke area yang ditentukan. Jadi kalian bisa combo skill 2 dulu terus skill 1, atau skill 1 terus skill 2-nya buat kabur, coy ya. Untuk ultimate-nya sendiri, ultimate-nya sendiri tuh kita berpindah ke area yang ditentukan terus menembakkan semua peluru yang kita punya, coy ya. Bisa menghit lebih dari satu musuh. Jadi ultimate-nya ini bagus buat war, tapi hati-hati waktu kalian pakai ultimate. Marco Polo ini tipikal adisi, jadi dia cukup tipis, jadi kalian harus nunggu momentum yang tepat buat mencet ultimate dari Marco Polo ini. Jadi seperti itu untuk penjelasan singkat dari pasif dan skill dari Marco Polo ini. Kita langsung ke build itemnya sebentar. Nah seperti ini. Untuk item pertama kita pakai Spark Forged Dagger. Ini buat attack speed dan juga movement speed. Dan juga pasif dari item ini tuh setiap basic attack kita itu diberi tambahan magical damage, coy ya. Dan juga setiap 3 kali basic attack kita itu mengeluarkan petir yang bisa mengenai lebih dari satu musuh dan memberikan 140-420 magical damage, coy ya. Terus untuk bootnya kita pakai boot of dexterity, boot attack speed. Seperti yang aku bilang, semakin kenceng attack speed kalian, semakin banyak peluru yang ditembakkan untuk ultimate dan skill satunya Marco Polo. Jadi kita pakai boot of dexterity. Tapi kalau kalian kalah gold, kalian juga bisa pakai boot of fortitude buat mereduce physical damage dari musuh, atau kalian juga bisa pakai boot of resistance buat mengurangi crowd control dari musuh, coy ya. Terus untuk item ketika aku langsung build defense, aku pakai fringes charge di sini. Kenapa pakai fringes charge? Karena kalau sudah menyentuh item ketika, otomatis kita sudah level 4 atau lebih, jadi kita udah punya ultimate. Jadi fringes charge ini ketika kita mengeluarkan ultimate dari Marco Polo ini, kita pencet fringes charge itu, musuhnya terkena crowd control, coy ya, secara area. Dan juga ulti dari Marco Polo ini menembakkan semua pelurunya itu secara area juga. Jadi bagus banget fringe charge buat Marco Polo ini. Bisa dibilang ini item dev wajib buat Marco Polo, coy ya. Yang keempat aku pakai Destiny. Kenapa pakai Destiny? Ini buat mereduce burst damage dari musuh, coy ya. Untuk item ke 5 kita pakai Doomsday. Di sini kita ambil pasifnya, karena pasif dari Doomsday ini setiap basic attack kita deal extra physical damage, coy ya, sebesar 8% dari health bar-nya musuh. Jadi semakin tebal health bar-nya musuh, bukan armor, coy ya, health bar, itu semakin sakit damage yang diberikan dari item Doomsday ini. Dan juga kita dapat attack speed di sini, coy ya, untuk memancing pasif dari Marco Polo ini. Tapi di match ini aku pakainya Blood Weaver. Kenapa pakai Blood Weaver? Satu, aku mainnya solo di sini, jadi butuh sustainability lebih lanjut. Terus waktu aku lihat build-nya musuh juga tidak ada yang pakai build anti regen seperti Mortar Punisher, terus Blazing Cap, tidak ada yang build itu. Jadi aku pakainya Blood Weaver supaya lift dealku semakin terus, coy ya. Terus item ke 6 atau yang terakhir, kita pakai Shadow Reaper buat meningkatin critical rate kita. Kalian juga bisa ganti ini ke Suzu Boost Clock. Sebentar, kalian juga bisa ganti ke Suzu Boost Clock buat
buat meredus magical defense magical attack dari musuh, atau kalian juga bisa pakai Shaggy of Sanctuary buat hidup kembali ya. Jadi seperti itu untuk penjelasan item dari Marco Polo ini. Kita ke arkananya. Kita pakai 3 biji river di sini dan juga 7 biji hand. Aku ambil river di sini. Ini sebenarnya ini arkana buat build Doomsday. Jadi kalau kalian pakainya Blood Reaper, kalian bisa ganti river ini jadi 10 hand coy ya. Jadi kita bisa seperti ini. Ini karena di mat ini aku pakainya Blood Reaper, jadi liftelku lumayan terus, jadi nggak butuh river lagi, jadi kita pakai 10-an. Terus yang hijau kita pakai Eagle Eyes buat physical pierce dan physical attack seperti biasa, apa namanya, arcana damage. Dan juga yang merah kita pakai critical rate dan juga attack speed. Kita ambil attack speednya dan juga critical rate nya coy ya, karena semakin kenceng attack speed semakin banyak peluru yang ditembakkan dari Marco Polo ini. Yang biru juga kita dapat attack speed coy ya, 10 10 10, dengan catatan kalau kalian mainnya Blood Reaper bukan Doomsday. Kalau Doomsday tambahin 3 biji river. Itu saja sih penjelasan arcana dari Marco Polo ini. Untuk talenya sendiri aku pakai stun di sini, bukan flash atau frenzy atau execute coy ya. Kita pakai stun di sini karena buat combo dari skill Marco Polo ini. Itu saja sih penjelasan dari skill aktif pasif dan juga build item terus arcana dari Marco Polo ini. Jadi kita langsung saja ke gameplaynya. Let's go. Let's make this a fun one. 信仰没有高低贵贱， 战争也并非黑白分明。 让子弹快乐地飞吧。 行动和欲望决定未来。 前的苟且，还有诗和远方。 消失，弩车突击 ，Killing spree。
An enemy has been slain. Your team has destroyed a turret. An enemy has been slain. Shut down. Action and desire decide the future. Your team has destroyed a turret. 让子弹快乐地飞吧。开始撤退。世界和平。An enemy has been slain.集合入侵野区。Shut down. Your turret has been destroyed. Rampage. Ha ha ha. 清理兵线。获得强化，炮车出击。摩擦摩擦，是魔鬼的步伐。世界和平。Nice to meet you, Jack. 大招还未冷却，发起进攻。摩擦是魔鬼的步伐。Godlike. Nice to meet you, Jack. An enemy has been slain. 行动和欲望决定未来。Double kill! Nice! Nice! Enemy double kill!
多些。世界和平都has been slain. 优先推塔。我只是个路过的老年人。Your team has destroyed a turret. An ally has been slain. 开始撤退。我的 has been slain. Double kill. 666。多谢。Shut down. 快乐的挥发。Legendary, 兄弟们，一波了。Nice to meet you, die. Double kill, ace. Victory. 机械也会拥有生命、成长以及自我思考的能力。